أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله إخواني رحمة الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم سمع كتاب syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala masih lagi memberi peluang, Allah taala tawarkan umur kita dan kita dapat lagi hidup, dapat lagi gunakan masa di alam dunia yang sementara ini. Lebih lagi kita dapat duduk di dalam perintah Allah, dapat kita bersama solat fardu solat fardu maghrib dengan secara berjamaah, yang mana ramai di kalangan hamba Allah taala yang mereka tidak sempat, yang mereka tidak menyertai di dalam solat dan mereka lalai daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyaklah syukur kepada Allah. الحمد لله الذي هدى الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ataupun kalau kita duduklah keadaan susah, keadaan payah, keadaan yang sepi ataupun tidak menyenangkan hati, nah juga kita perlu ataupun kita kena mensyukuri Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Tanya kita duduk sakit misalnya, nah kita duduk di atas katil mau sakit ke sebagainya, dan kalau kita tanya apa khabar, alhamdulillah ala kulli hal, walaupun sakit, nah walaupun penat, walaupun letih, alhamdulillah dia ala kulli hal. Dan Nabi SAW sentiasa, nah kalau dia boleh nikmat, dia kata alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Ya, kalau susah, penat, alhamdulillah ala kulli hal. Dua-dua tu alhamdulillah belaka. Ya, tapi kita bahasa Melayu ni apa ya? Ya bahasa panggil, ya, kalau kita nak jawab di bahasa Melayu tak sedap lah. Apa khabar? Baik. Ya, kita sekadar baik tu Melayu ni. Nah, ya, apa khabar Imam? Baik. Nah, ya, baik alhamdulillah. Ya, tak apa, berbaik pada alhamdulillah. Ya, comelnya alhamdulillah dulu, comel. Nah, ya, alhamdulillah bikhair kalau Arab ya. Dia mula dengan alhamdulillah dulu, lepas tu dia berbaik dia belakang. Alhamdulillah bikhair. Nah, kalau Melayu ni, kadang-kadang kita berbaik, lepas tu alhamdulillah. Berbaik dulu, lepas tu alhamdulillah belakang. Jadi takdir takhir tu kadang-kadang tak ada apa lah. Tapi secomel-comelnya, dan kita memuji Allah Ta'ala sebelum daripada yang lain. Nah, khabar keadaan hidup kita, alhamdulillah. Kerana Nabi SAW, dia kata, ajaba li amril mu'min. Ya, ajaban li amril mu'min. Ya, merasa kagum dan peliknya. Ya, kepada pekerjaan ataupun amalan-amalan orang. Ya, iaitu orang-orang mu'min. Ya, kulluha khair. Mana semua tu ya, menjadi amalan kebaikan belaka. In asabahu sarra syakara fakana khairul lahu.
Dan kalau dia kena kesenangan, maka dia bersyukur, maka menjadi kebaikan. In asabahu darra, nah kalau dia kena kepayahan dan kepenatan, kesusahan, sabar, dia sabar. Nah fakana khairul lahu, dah menjadi kebaikan. Ini ada kebaikan kita lah kehidupan ni, seorang mukmin, seorang muslim ni. Dia mana duduk di dalam kebaikan belaka, tak kira duduk dalam suasana mana. Nah mana tak kira duduk dalam lubang mana, dalam keadaan mana, dan duduk dalam suasana mana, orang mukmin dia kuasa nak mengambil kebaikan belaka. Dia peluang untuk hasil kebaikan. Sama ada keadaan kita tengok dia ni penat, letih, susah, tetapi di sisi Allah dia adalah kebaikan. Apabila dia sabar. Seseorang yang kita tengok dia ni senang, kaya, mewah, dan mudahnya dia, di sisi Allah dia adalah kebaikan. Kenapa? Kerana dia bersyukur. Kerana dia bersyukur dengan lidah, bersyukur dengan agata dia. Tanda tadi syukur ni dia mentaati Allah. Dan mensyukuri dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekadar syukur dengan lidah saja. Dan kalau syukur dengan lidah ni tak payah, alhamdulillah, sebab dengan lidah ni mudah. Nah, tapi mensyukuri, tanda kata syukur, syukur hati, syukur lidah, iktiraf mengaku dengan nikmat Allah serta anggota-anggota dia menjunjungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mai tengok tentang hadis-hadis nah di dalam Riyadhus Salihin, iaitu kita telah sampai kepada babu fadlu zuhdi fillah. Nah, kita duduk pada bab masalah az-zuhd. Ya, az-zuhd ataupun kita kena kata zahid. Az-zuhd ni asal dia, aslu zuhd ar-ridha 'anillahi 'azza wa jalla. Asal-asal zahid ni atau az-zuhd ni, zuhd ni makna dia ialah kita redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, qad aflaha man aslama wa radika kifafa wa qana'ahu Allah bima ataahu. Nah, sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang aslama, membersihkan diri dia ataupun menyerahkan diri dia, dan seseorang yang kurniakan rezeki dan dia memadai, mencukupi, merasai cukup dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Wa qana'ahu Allah bima ataah, dan qana'ah. Nah, qana'ah. Qana'ah ni makna redha. Nah, qana'ah cukup apa yang telah kurniakan oleh Allah Ta'ala. Dan ditanyanya Imam Az-Zuhri tentang seseorang az-zahid. Lagu mana orang zahid? Dia jawab kata, man lam yaghlibul haram, man lam yaghlib al haram sabrahu. Ialah mereka yang tidak benar oleh haram, yang mana haram tidak menguasai dia akan kesabaran dia. Jadi benda haram ni tak boleh menguasai sabar dia. Dia boleh sabar, dia boleh menguasai benda haram. Tu orang zahid. Bukan maksud zahid ni orang yang, kalau kita lah kita nak faham kata zahid, zahid ni orang tinggal dunia. Orang tak sah dah pada dunia tu orang zahid. Sebab kalau orang tak sah pada dunia, macam mana Uthman ibn Affan dan orang-orang kaya di zaman Rasulullah Amr bin As, orang-orang kaya di zaman Nabi, sahabat-sahabat yang kaya ini menjadi seorang yang zahid, sedangkan mereka memiliki harta yang banyak. Dan kerana zahid yang sebenarnya ialah orang yang tidak dapat mengalah, sabar dia ni dapat mengalahkan, dapat mengelakkan dia daripada benda haram. Benda haram ni tak boleh mengatasi sabar, tak boleh nak lakah sabar. Dia ada sabar, maka dia tidak langkah kepada benda haram. Itu Imam Az-Zuhri jawab. Wa man lam
ghalil halala syukrahu. Dan orang yang tidak menyibukkan benar-benar halal akan kesyukuran dia. Dan ayat ini iaitu ayat yang Allah Ta'ala sebut dan menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala membuat perbandingan bahawasanya dunia ini, nah, mana hiasan dunia yang Allah Ta'ala bagi ini sangat cepat dan hilangnya dan tidak kekalnya. Satu daripada hadis yang diceritakan oleh Amr bin As radhiyallahu ta'ala, dan Amr bin Auf Al-Ansari, Umar Amr ibn Auf Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Amr bin Auf ni kita dah sebut, Amr bin Auf ibn Auf ni orang Ansar, dia orang kaya lah. Dia riwayatkan satu hadis, ba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jar'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu ila al-Bahrain. Dia kata satu kali Rasulullah utuhkan Aba Ubaidah ibn al-Jarrah, sahabatlah. Siapa dia Abu Ubaidah ni? Amin hadhihi al-ummah. Abu Ubaidah ni digelarkan amin hadhihi al-ummah. Dan Umar ni dia kata kalaulah, semasa dia jadi khalifah, kalaulah Abu Ubaidah hidup masa dia ni, dia akan lantik lepas pada dia ni Abu Ubaidah akan menjadi khalifah. Tetapi Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah mati pada tahun Ta'un Amwas. Mati pada tahun berapaknya Ta'un dah di negeri Syam. Berapak, Ta'un berapak. Maka Umar mintanya Abu Ubaidah ni klik main Madinah. Kerana ramai dah orang-orang mati dengan sebab Ta'un. Dan dia minta tulis surat pergi hantar. Minta dia klik lah. Kerana berapaknya Ta'un Amwas di bumi Syam. Tetapi Abu Ubaidah sebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ghayat dah apabila timbulnya wabak ataupun penyakit Ta'un di satu tempat mu tak boleh hijrah, sebab takut apabila hijrah, maka apabila hijrah pergi luar ni ia akan pindahkan penyakit pergi ke sana, maka dikirakan orang yang mati penyakit Ta'un ni dikirakan syahid dari sisi Allah lah. Dia mesti bertepat kurung. Sebab kita baru ni lah banyak penyakit ya. Dan penyakit kaiwak nuk lah, penyakit tu, penyakit ni kena, dia kena kakang. Dan orang mari di testing batu bear kalau pasal jumpa penyakit ers, penyakit kaiwak nuk, penyakit tu, penyakit gapo banyak baru ni timbul tu. Dan kakang tak boleh gimana duduk. Kadang-kadang orang luar negeri pun kena duduk. Sehingga dia pasal dia apa semua. Maka Abu Ubaidah mati pada tahun tu. Dari tahun Ta'un Amwas yang berapaknya di negeri Syam, dan banyak orang-orang yang mati pada tahun tu. Nabi SAW utuskan Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, ini zaman Nabi lagi, ila al-Bahrain, pergi kepada negeri Bahrain. Ya'ti bijizyatiha, supaya pergi kutip jizyah. Dia pergi kutip akan atau pasi, kerana apabila satu negeri dan apabila dibawakan Islam dan mereka mana mereka terima untuk nak duduk bawah negeri Islam, maka mereka kena bayar jizyah. Dia bayar pasi, cukai lah kita kata. Jizyah ni negeri yang tidak memeluk Islam tapi dia duduk di bawah kerajaan Islam, maka dia kena bayar jizyah. Islam ni pertama, suruh dia memeluk Islam. Yang kedua, kalau dia tak sempat memeluk Islam, dia kena bayar jizyah. Tak bayar jizyah tu baru perang. Peringkat yang ketiga perang. Bukan pergi ni perang lalu, pergi ni bawa Islam. Mereka tidak mahu memeluk Islam, tak nak paksa. Turun kepada peringkat yang kedua, bayar jizyah. Tak sempat bayar jizyah, tak menerima Islam, maka itulah baru sampai kepada marhalah bermakna mereka ini sanggup nak berperang. Maka berlakulah peperangan. Apabila berlaku peperangan, apabila kalah, maka mereka kena jadi hamba.
Itu kaedah perang. Celai songkram dia panggil. Dah, apabila celai songkram, orang kelip mari jadi hamba, jadi apa. Dah, dan sub songkram, orang kelip mari boleh bagi. Itu apabila berlaku peperangan. Tapi kalaulah tidak berlaku peperangan, mereka terima untuk bayar jizyah. Mereka duduk tetap di dalam negeri mereka. Nah, mana dalam negeri mereka cuma dalam setahun berapa-berapa yang kena bayar. Nah, negeri-negeri. Maka negeri Bahrain termasuklah negeri yang ada hubungan dan bayar jizyah kepada negara Islam atau kepada Nabi SAW. Faqadima bimali minal Bahrain. Maka Aba Ubaidah pun dia pergi Bahrain, Nabi suruh ambil jizyah, dia pun buat kelik dengan harta daripada Bahrain. Mana pergi kutip lah. Kutip jizyah berapa kena bayar kan? Setahun kena bayar berapa cukai. Soalan latar kita mudah-mudahan kat cukai lah. Bayar berapa cukai kepada negeri Islam. Kerana apabila negeri ini duduk di bawah negara Islam, maka negara Islam boleh jaga dia. Dan jaga dia. Dan kalau ada negeri-negeri lain mari serai dia, negara Islam kena jaga dia. Dia kena himayah dia, jaga dia, kewajipan. Kerana dia bayar jizyah. Apabila Abu Ubaidah ni wak kelik harta daripada Bahrain, fasami'atil ansar biqudumi Abi Ubaidah. Maka orang-orang Ansar mendengar ataupun siapa berita kata Abu Ubaidah ni siapa. Fawafu salatal fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka gijupo ataupun bertemunya ketika semaya fajar beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah berdengar kata Abu Ubaidah kelik ni ke? Dah, wak kelik jizyah ni. Jadi orang-orang Ansar pun mari lah. Dan mari betul lah masa semaya fajar, subuh. Dah, jumpa dengan Nabi sallallahu falamma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarafa. Jadi Fadiyah ni salah suka kata apabila mari bagi jizyah ni Nabi nak bagilah. Nah, pergi semaya dengan Nabi. Bos semaya sudah semaya subuh pun siap, Nabi surai. Salah satu Nabi tak nak bagi, Nabi bangun. Insarafa bangun pergi. Fata'arradu lahu. Salah Fadiyah pergi sekat Nabi. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahu. Maka Nabi pun senyum tengok Fadiyah mari soal lagi sekat jalan lah. Kena ni Nabi tak bagi ni. Dah, jizyah ni bagilah. Dah, kepada kami orang Ansar. Summa qala, kemudian Nabi kata ni. Adhunnukum sami'tum. Aku sengka kata fu'mu ni dengar dah kata Aba Ubaidah ni bawa kelik sesuatu daripada Bahrain. Nabi kata, aku tahu dah fu'mu ni tahu dah kata Aba Ubaidah bawa kelik bahrain ni. Daripada Bahrain ni. Bahrain, bawa kelik mari. Faqalu ajal ya Rasulullah. Dia kata, haa, kami tahu, kami mari. Dan dia mari ni, bukan kata mari ni. Lah, makna mari ketika orang kelip bagai. Makna kebiasaan dia dah, mari semaya ni, kebiasaan dah. Kerana di zaman tu, lah, di zaman Nabi SAW, tidak ada seseorang yang orang panggil tak ada semaya jemaah mereka, orang-orang yang maklum menifat. Bahkan orang menafik sendiri pun, mari semaya jemaah di zaman tu. Lah, ha, mereka orang yang maklum menifak. Ya ni jelas dah. Ni dia kusala. Maya semaya malah-malah. Dah jemaah pun jari-jari kurang. Semaya subuh. Sekarang salat munafikin. Semaya subuh dengan maya isya ni. Jari-jari dia jemaah. Ha, ni di antara tanda-tanda. Tapi di zaman tu ni orang semaya jemaah. Dah. Apabila Nabi kata azunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bishim qalu ajalas faqala abshiru wa ammilu ma yasurrukum fa wallahi mal faqru aksha alaikum abshiru. Nabi berita baiklah, tak sami melah wa ammilu, dan harapkanlah akan ada benar-benar yang dapat menyukai kamu. Malah selebih melah salah gitulah, selebih melah berita baik. Nah, berita baik tak sami melah, berita baik dan mengharapkanlah apa akan ada benar-benar yang dapat menyukakan kamu. Kemana Nabi kata, fawallahi, dan demi Allah, mal faqru aksha alaikum, sebenarnya aku tidak takut kefakiran. Tidaklah kefakiran itu setakut-takut benda yang akan berlaku atas kamu. Nabi takut tak takut benda fakir ni.
Walakinni akhsha an tabsuta ad-dunya alaikum. Tapi aku setakut-takut. Mana? Tetapi aku takut bahawa sedibuka dunia atas kamu. Kama basatat ala man kana qablakum. Seperti mana dibukakan ke atas umat-umat yang sebelum kamu. Fatanafasuha kama tanafasu. Maka mereka berlomba dengan kekayaan. Seperti mana mereka berlomba. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Maka binasanya kamu seperti mana mereka itu binasa. Jadi Nabi Nabi kata, Nabi ni tak ada bimbang kalau fakir, kalau miskin, kalau susah. Kenapa? Karena mereka ini lepas dah marhalah kesusahan. Berpuluh-puluh tahun dah yang mereka hidup dengan Nabi. Dengan kesusahan akhir-akhirnya, dah, selepas dari peperangan Khaibar ni, mulai ada kesenangan. Dah. Dan apabila lepas pada Nabi mati, masa Khalifah Umar ni mulai bertukar. Kerana mulai masuknya khairat, kebaikan dan harta-harta datang begitu banyaknya. Nah, mulai berubah. Satu kali Umar Ibn Khattab pergi ziarah Aba Ubaidah di negeri Syam. Nah, pergi ziarah Aba Ubaidah. Dan Syam ni negara yang cukup mewah. Dan Umar ni tengok orang-orang tukar pakaian, comel-comel. Dan rumah-rumah comel. Maka dia pergi ziarah Aba Ubaidah sebagai pemimpin, sebagai qaid madhab. Maka apabila dia pergi, dan waktu makan. Dan Umar ni tak makan dengan sekali askar. Dia nak pergi makan dengan Aba Ubaidah. Bukan kata dia tak boleh makan kali dengan askar tak. Dia nak pergi tengok pemimpin ni makan lagu mana. Apabila dia tengok makan ni askar, makna hak tahan-tahan dia makan. Dia pergi, dia berkata khalifah ada cedel dalil lah. Soalan lagu tu, cedel dengan makan sekali dengan metak ke apa. Maka boleh masuk di rumah Aba Ubaidah. Dia menangis. Dan dia tengok makan ni Aba Ubaidah tidak beza dengan makan ni askar-askar di luar. Jadi makanlah tu lah. Dan kita ni lain je. VIP lain. Dan VIP ni kena ada hayat golek so. Kalau tak VIP tu ikan golek tak apa. Tapi memang kalau VIP kita ni ada hak beza selalu dah. Tiga hidai hak warna putih tu ada beza lah. Lauk dia sikit sebanyak kan. Kerana VIP. Ada warna lah. Bawah-bawah ni memanglah ada lah perbezaan. Tapi hak dia ni. Umar kata Alhamdulillah. Umar kata Alhamdulillah. Orang lain berubah belaka tapi mung tak ada berubah. Aba Ubaidah tak berubah. Sama ada dalam rumah dia, Umar tengok kanan, tengok kiri, tengok atas, tengok bawah, barang dalam rumah dia tak ada apa. Dia di pemimpin tu. Jadi qaid, salah di madhab. Kita zaman lah ni. Nah, kalau jadi madhab kau tak nak kacak dah. Askar-askar mah kita ni kaya belaka. Nah, ada naik pun ni duit kekurang 1 juta pun ada. Nah, tapi di zaman Islam ni, nah, contoh yang dibuat oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia pemimpin, dia jadi metap, tapi dia makan ni pun dia makan sama dengan askar supo makan ni dia. Tak ada lah beza. Maka Umar kata alhamdulillah, aku syukur dengan Allah Taala kerana kamu ni tidak berubah. Macam mana Umar juga tidak berubah, maka saudara dia sayang dia Aba Ubaidah Ibn al-Jarrah juga tidak berubah. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu Khudri radhiyallahu qala jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-mimbar. Satu kali Nabi duduk di atas mimbar. Nah, wa jalasna haulahu, dan kami juga duduk di kelilingnya. Faqala, maka Nabi bergayak di atas mimbar. Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yaftahu alaikum min zahrati dunya wa zinataha. Min zahrati dunya wa zinatiha. Sesungguhnya apa yang aku takut di atas kamu selepas daripada aku ini, selepas pada mati aku ini, ialah apa yang Allah Ta'ala akan buka daripada hiasan dunia, daripada bunga-bunga dunia dan hiasan-hiasan dunia. Kerana dunia ni manusia lalai. Nah, manusia lalai.
Dan manusia mudah lalai. Dan lalai dengan dunia. Ini orang panggil babu zuhdi. Dan babu zuhdi ni, tak sewi kita lalai dengan sebab dunia. Sebab itulah Ibn Utsaimin dia syarah hadis ini, yang mengatakan bahawa hadis ini ialah hadis-hadis yang duduk di dalam babu zuhd. Nah, maka di sini ada beberapa ayat yang banyak. Nah, sama ada menunjuk bahawa sedunia ini tidak ada sesuatu, mana laisat bi syai'in binisbati lil akhirah. Mana dunia kalau kita nak banding dengan akhirat, dia tidak ada, tidak ada bucu tu nak buat perbandingan dengan akhirat. Dan kita nak ambil dunia ni buat banding dengan akhirat. Kerana nikmat dunia ni hilang dan nikmat dunia ni tak kekal, pandang banding dengan nikmat akhirat. Nah, nikmat akhirat ma la ainun ra'at. Nikmat yang tidak kita lihat dengan mata. Wala udhunun sami'a, dan tidak terdengar oleh telinga. Wala khatarun biqalbil bashar, dan tidak pernah terguris oleh hati manusia. Tu nikmat akhirat. Macam mana nikmat akhirat kalau kita nak dibanding dengan nikmat dunia? Wa annaha, dan sesungguhnya dunia ini adalah mamarrun, tempat yang kita lalu. Wa mazra'atul lil akhirah, dan tempat yang kita kena cocok tanam untuk nak pergi pada akhirat. Di mana yang kita usaha? Di dunia ni. Di mana tempat kita cocok tanam? Di dunia. Bukan kita nak langkah ke akhirat selalu. Kita nak langkah ke akhirat melalui dunia, dan tempat ladang yang kita buat persiapan pergi pada akhirat ialah dunia. Maka ada orang tanya, kata, fa in qala qailun, maka sekiranya jikalau ada orang mengatakan wara, kita dengar kalimah wara, wara, dan orang kata kalimah zuhd, orang ni zahid ni, orang ni wara ni, orang ni zahid ni, hak manakah kedua-dua ini lebih tinggi darajat, dan apanya perbezaan di antara kedua? Ya, sebab seringkali kita dengar, oh dia tu wara. Nah, jalan menunduk awara kita kata. Oh dia tu zahid semua, dunia tak usah sikit apa dia. Dia nak hak buruk, pakaian buruk. Wara zahid dia tu tak usah dunia. Nah, ya, hak mana lebih awla atau hak mana lebih tertingginya darajat di antara wara dengan zahid? Ataupun apa perbeza dia? Berkatanya Ibn Utsaimin kata, in anna zuhda a'la minal wara. Zahid ni lebih tinggi daripada wara. Nah, kerana apa? Kerana yang kata, dan perbezaan di antara zahid dengan wara' ni, annal wara'a tarku ma yadurru. Wara' ni makna tinggal bagai yang mudarat. Bagai yang akan mudarat ke dia, ia tinggal. Itu panggil wara'. Tak buat benda mudarat, tak buat benda maksiat, itu panggil wara'. Tapi zahid ni taraka ma la yanfa', ia tinggal bagai yang tak memberi manfaat pada dia, sama ada manfaat dunia dan akhirat. Itu lebih-lebihnya manfaat akhirat. Bagai tak memberi manfaat pada akhirat, dia tinggal. Warak ni dia tinggal bagai yang akan mudarat. Dan memanglah warak ni kena pada zahid lah, sebab warak ni tinggal benda yang mudarat. Dan memang manusia yang kena tinggal, ia akan tinggal benda dia nak senang, ia akan tinggal benda yang mudarat dia. Tapi zuhud ni tinggal benda yang manfaat. Maka sebab itulah yang kata, setiap perkara itu ada tiga bahagian. Yang pertama, ma yadurru fil akhirat. Menolak dunia, semua ni ada tiga pesan. Pesan pertama, pesan perkara yang mudarat di dalam akhirat. Kita buat benda ni mudarat akhirat. Pesan yang kedua, ma yanfa', benda ni memberi manfaat kita pada negeri akhirat. Dan yang ketiga, ma la yadurru wa la yanfa'u. Nah, barang yang tidak mudarat dan tidak memberi manfaat, mana tidak mudarat pedak, manfaat pedak. Dan benda ni tidak sama, tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Ha, itu benda yang perkara kita laku di alam dunia ni ada tiga perkara ni. Maka dia kata, warak ni ke mana? Orang warak ni ialah orang yang ialah manusia yang meninggal barang yang mudaratnya pada negeri akhirat. Gapo? Yani an yutrakal haram, ya tinggal benda haram, kerana benda haram ni benda mudarat dalam negeri akhirat. Tu panggil warak. Ittaqi maharimillah
Dia orang warak ni orang yang tak dekat, tak rapat dengan benar Allah Ta'ala haram. Tu panggil warak lagu tu. Sebab ia tinggal benar yang mudarat pada negeri akhirat. Tak serupa az-zuhd. Az-zuhd ni tinggal pada tu. Iaitu dia tinggal barang yang tak memberi akan dia oleh manfaat pada negeri akhirat. Nah, benar tak wui manfaat dia pada negeri akhirat, ia tinggal. Kadang-kadang benar tak beri manfaat, dia tidak mudarat pun ada. Nah, bukan kata tiap-tiap benda yang tak beri manfaat darat kita. Nah, kadang-kadang benda tu tak ada wui manfaat ke apa, tak ada ada laba ke apa, tapi dia tak ada mudarat, dia tinggal juga. Dia kata tinggi dia lah, tinggi orang zahid lebih tinggi daripada warak. Sebab warak ni dia tinggal benda yang mudarat akhirat. Nah, benda mudarat. Dan benda yang tak mudarat dia buat. Benda yang manfaat memanglah dia buat dah. Benda tak mudarat dia buat sebab ia tinggal benda mudarat ya. Tapi zahid tinggi bala tu lagi. Benda yang tak memberi faedah, tak ada manfaat langsung akhirat, ia tinggal. Walaupun tidak mudarat sekalipun ia tinggal. Ha, sebab itulah darajat orang zahid ni lebih tinggi daripada orang-orang yang bersifatnya al-wara'. Falladhi la yanfa'uhu la ya'khudhu bihi. Dan benda-benda yang tidak memberi manfaat kat dia, dia tidak akan ambil. Walladhi yanfa'uhu ya'khudhu bihi. Dan benda yang ada manfaat, maka dia ambil, dia buat. Walladhi yadurruhu, dan barang yang darat, la ya'khudhu bihi min babil aula lah. Dan barang yang darat, aula lah, makna lebih lagi lah dia tak buat. Ha, ni aula lah. Fakana zuhdi, maka demikian itulah yang dikatakan bahawa zahid ini lebih tinggi kelakuan daripada warak. Fakullu zahidin warak. Tiap-tiap orang zahid boleh panggil warak, tetapi bukan tiap-tiap orang warak boleh panggil zahid tak. Nah, tiap-tiap orang zahid boleh panggil warak sebab dia tinggi lebih pada zahid lagi. Dan bukan tiap-tiap orang ni warak, tapi boleh jadi tak sampai darajat zahid. Sebab orang zahid ni benda yang tak wim darak, benda yang tidak ada manfaat, walaupun tak darak dia tinggal lah, tinggi dia lah. Walakin hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada hadis ini Nabi kita memberi pesan dan larang patah daripada apa? Min an taftah alaina dunya, takut terbukanya atas kita oleh dunia. Takut buka dunia, dan manusia apabila buka dunianya lalai. Dan banyaknya kisah-kisah dan cerita-cerita di dalam Quran baik dan dalam sunnah Nabi baik, mereka-mereka yang Allah Ta'ala wui kekayaan kemudian dia lupa pada Allah. Terutamanya kisah Qarun. Nah, Qarun kita tahulah, min qawmi Musa. Qarun ni zaman Nabi Musa. Macam mana nak boleh kekayaan dia? Dia bukan asal kaya. Tapi apabila Allah Ta'ala buka kekayaan dan dia kaya, maka dia mengaku kata kekayaan ia ni bukan daripada Allah. Dan juga kisah yang Allah Ta'ala ujikan orang-orang yang apa penyakit bala. Nah, penyakit bala. Tiga orang dari Bani Israel. Pertama orang itu penyakit bala. Yang kedua orang yang kepala botak. Yang ketiga orang mata buta. Nah, orang mata buta. Maka datangnya malaikat. Dah jumpanya orang yang kulit yang dibala, kulit bala ni lah, kulit tak molek ni. Dah kulit bala tu semua. Mereka kata, "Gapo mu nak minta ya tak, aku tak ada nak galai nak wingo jadi kulit molek ya." Dah kalau kulit molek aku cukup dah lah. Dah, maka dia berdoa, hilai kata mu ambil lah uta ni, uta hak perut besar. Dia bui uta pula seka. Malaikat ni bui. Dia kata ambillah hadiah kepada kamu. Pera dia yang malam. Maka dia pun pera kaya. Kemudian kita jumpa pula yang apa ni, kepala botak ni. Dia kata, "Aku ni tak ada nak galai nak wui rambut aku malam ya." Nah, orang tak ada rambut botak kepala, dia tak ada nak galai nak wui malam rambut dia. "Kalau mau boleh wui kena ni sah lain cukup lah aku." Maka dia pun doa, tumbuh semula kulit dia, rambut dia malam. Kemudian kata, "Mu ambil lah lembu ni." Nah, lembu yang perut besar, mu ambillah pera. Dan aku hadiahkan kamu. Kemudian pergi cari pula mata buta. Maka tanya, "Gapo mu hai mata buta? Mu ni ada keperluan gapo?" Yang kata, "Aku tak ada nak gapo. Keperluan aku ni, kalau aku boleh kelik mata aku cukup lah."
Nah, maka ia berdoa mata kelip, kemudian dia kata, mau ambillah kambing ni. Nah, kambing yang perut besar ni, mau ambillah, mau pera dia. Maka tiga orang ni pera, hak utar pun beranak utar dia, kau kaya satu bukit tu hak dia utar. Hak lemu pun satu bukit tu hak dia, hak kambing pun satu bukit tu hak dia kambing. Kaya lah, mana jual lah. Utar banyak jual, kaya lah. Nah, orang jadi peniaga besar lah, peniaga utar. Kemudian, malaikat datang pula untuk nak uji dia. Nak uji dia. Mari jumpa dengan orang yang kulit bala Al-Juzam sahni, Al-Bara sahni, mari atas rupa seorang tua yang menyakit bala. Kita dengarlah ke hadis ni dah dulu. Mari jumpa, menyakit bala. Maka kata anak hawa ataupun tua pengulu, dah, tok ni mari jauh habis makan ni. Dan tok ni nak minta lah makan ni, nak minta bekalan lah. Kerana tok ni mari jauh tak ada makan ni, tak ada bekalan. Nak minta lah nampak banyak ni, lemu-lemu, utar ni banyak ni, minta lah sikit. Dan untuk nak buat perjalanan ni. Maka dia kata, mudah dan mudah. Al-hukuku kathirah, dia kata, aku ni kerja banyak ni. Kena duk bayar tu, bayar ni misalnya. Nah, kena duk bayar situ, bayar sini. Oh, banyak ni, mari minta mudah-mudah lah. Nah, aku ni kerja banyak ni. Kena bayar tu, bayar ni. Kena wish itu, wish ini. Allah, pakat minta semacam. Salah aku tu. Maka dia kata, adakah mu ni, dulu ni mu menyakit bala? Dia kata, dulu ni mu pernah menyakit bala kan? Dia kata, dah lah, dah aku ni molek sedia lagi. Malaikat tu lah mari. Adakah mu ni seorang lelaki yang dulu ni pernah menyakit bala? Kemudian Allah Ta'ala, wih kaya mu. Dia kata, dah aku ni kulit molek dulu lagi. Dia kata, tak ada. Oh, tak mengaku. Dah, maka Allah Ta'ala klik semula dia. Dah, klik semula jadi klik. Sepuluh dulu. Gi kepada orang yang botak lah ni, lagu tu juga jawab. Dah, klik mari semula. Tapi gi kepada orang mata buta ni, baik mata buta ni. Dia kata, dah, minta lah. Dia pun minta sepuluh tu lah, minta sikit lah, nak makan, nak kambing, nak buat makan, nak buat jalan ni. Dia kata, ambil lah, nak banyak mana ambil ni, bukan aku semua. Hak ni hak Allah Ta'ala kurnia pada aku. Aku dulu buta. Aku dulu sepengat ayah juga, sepengat tok lah, sepengat tok juga buta, sepengat tok ni. Nah, maka Allah Ta'ala wi hilal, Allah Ta'ala wi sunnah, Allah Ta'ala wi kekayaan, maka tok nak banyak mana ambil lah. Bukan aku semua nak ambil, semua ambil tak ada apa. Datuk tua tu kata, barakallah, barakatlah kamu hartamu. Duduklah, aku tak ada nak, aku mari nak cuba ya. Ini manusia tengok. Tiga gulungan manusia. Dua yang tak selamat, yang satu yang selamat. Nah, dua lagi ni terlalai. Dua lagi ni terlupa. Terlupa benda hak asal dia. Dia kata dia ni asal daripada dah susah dan Allah Ta'ala mengkayakan dia. Tapi saya. Nah, yang dia panggil, sebab tu dia panggil kelebihan fadilat kambing ni. Ashabu. Orang panggil orang pera kambing ni, dia kurang nak takabur, tak suka orang pera utar dengan pera orang lain. Dia nak takabur. Nah, sebab tu Nabi setiap orang ambil dia pera kambing. Dia kambing ni menyebabkan seorang tu jadi tawang. Nah, pera kambing. Tapi tak suka dengan ashabul ibil orang pera utar. Utar kebanyakan dia jadi takabur dia. Dia kena utar tabiat dia, tak benar semua sebagainya. Apabila Nabi SAW kata, aku takut dibukakan atas kamu dunia seperti mana dibukakan atas orang-orang yang sebelum kamu, fanuhlika kama halaku, dan aku takut kamu binasa seperti mana binasanya mereka itu. Karena Abu Ubaidah apabila dia bawakan harta daripada Bahrain dan orang Ansar dengar demikian, mereka datang kepada Nabi SAW dan berjumpa dengan Nabi pada waktu semaya fajar. Nah, apabila Nabi tubik, mereka sekat jalan. Nah, Nabi sukalah, yakni dahika biduni saw. Tabassama Nabi senyum dah. Tabassama li'anu ja'u apa ni mutasyawwiqina lilma. Karena Nabi tahu kata fak dia mari ni dah mari ni seolah-olah nak minta suan bayi, nak minta habwa bagi daripada harta sana. Nah. Maka Nabi SAW bertanya, nah maka dia berjawab kata, "Yalah, nah sami'na bi dhalika wa ji'na linanalu nasibuna ya Rasulullah." Yalah, kami dengar, kami tahu dah, kami mari untuk nak mendapati habwa dan nasib hak kami lah. Mana dia ada habuai lah. Dan orang-orang ansar, kerana apabila wak klik jaziah, wak klik khairat, Nabi akan bagi kepada fukara, kepada orang-orang yang ada habuai duduk di Madinah.
Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abshiru. Nah, mana berita baiklah, mana boleh ada habuat. Wal faqru qad yakunu khairan lil insan. Dan kadangkala kefakiran ini menjadi kebaikan bagi manusia. Nah, sebagaimana satu hadis yang dicerita oleh Nabi SAW, inna min ibadi, sesungguhnya setengah daripada hamba aku ini, hadis Qudsi, man law aghnaituhu la afsadahu al-ghina. Ada. Dan setengah-setengah daripada hamba aku, sekiranya jikalau aku memperkaya akan dia, Allah Ta'ala raya, kalau aku kawi kaya dia, la afsadahu al-ghina, nascaya memusnahkan dia oleh kekayaan dia. Jadi orang ni kalau Tuhan wi kaya dia, dia fakir. Apabila Allah Ta'ala wi kaya dia, kadang-kadang kaya tu memusnahkan dia. Dan ada sebalik, hadis yang lain, Allah Ta'ala kata, setengah pada hamba aku, sekiranya kalau aku wi dia ni fakir, maka kefakiran itu memusnahkan dia pada. Sebab tu panggil tawazun yang Allah Ta'ala bagi. Duduk di atas kita ni tawazun kedap, iaitu atrahu, dan melampaui dan menyesat, dan kekayaan itu akan menyekatkan ia daripada akhirat, maka musnahlah ia. Tengok al-baqi, wa inna min ida ibadi law afqartuhu la afsadahu al-faqra, dan setengah daripada hambaku jikalau aku memfakirkan dia, nascaya memusnahkan dia oleh kefakirannya. Ini sebab tu Allah Ta'ala bagi ini mengikut hikmah dan kudrat dia. Dia mengikut hikmah Allah Ta'ala. Boleh jadi Allah Ta'ala tahu kita kaya ni. Boleh jadi kita kaya ni, telajak kaya ni, musnah dengan sebab kaya. Masjid pun tak ada, nak mari peniaga kena duduk tak patuh bayar semua kita kaya misalnya. Dia kena pergi peksa syarikat situ, syarikat sini. Tak ada dah nak jumpa, nak bersaing dengan orang miskin. Tak boleh bersaing dah kerana kita kaya ni. Dah nak duduk sekali dengan orang-orang miskin, orang-orang biasa. Dah tak bolehlah kita darajat lain. Pun senang mula ilmu senang dah. Nah, sebab tu dah kita kena bersyukur lah. Alhamdulillah ala kulli hal. Dah yang Allah Ta'ala wui kita sekadar ni mana syukur. Boleh dah Allah Ta'ala mengetahui. Nah, mengetahui keadaan kita. Kalau wui lebih pada ni, boleh jadi kita ni musnah. Faqala Nabi SAW, mal faqru aksya alaikum. Nabi tidak pernah takut kefakiran, kerana fakir itu pada galiknya mudah menerima kebenaran daripada orang-orang yang kaya. Dan orang fakir, orang yang kaya ni, bukan maksud kaya ni orang yang memiliki harta yang banyak selalu. Al-kaya, al-ghani ni makna dia terkaya, makna tak kena tupai orang. Itu makna maksud al-ghani ni lah. Mana cukup dah dia ada, dia tak perlu minta hak orang dah. Tu panggil al-ghani. Mana dia ni cukup dah harta dia ataupun habuan dia hidup ni, dia cukup tak kena minta kat orang, maka di situ orang panggil al-ghani dah. Istilah ghani ni. Mungkin kata roy palan, roy landa. Mana dia tak kena minta kat orang dah. Mana istilah kaya dah. Tapi al-faqr ni mana dia tak mencukupi hak dia ada. Dia mesti minta pertolongan orang. Mana kena ada orang tolong dia. Maka selama mana kena dalam kehidupan kita, mana kita kena perlu pada orang tolong kita, maka kita duduk dalam al-faqr. Duduk dalam darajat al-faqr. Tapi kalau lepas pada tu, mana cukup dah. Tak mesti minta kat orang dah kita. Cukup hidup dah. Mana belanja harian pun cukup, pakaian pun cukup, gapo cukup. Maka termasuk kita di dalam al-ghina. Dia di dalam kaya dah. Sebab itulah yang kata, dan benda ini benda wakil. Sebab kita tengok Nabi SAW. Wanzulu ila rusul. Dan terlihatlah kamu kepada para rasul-rasul yang terdahulu. Siapa yang mendusta para rasul yang terdahulu? Yang mendusta para rasul yang terdahulu dan rasul Nabi kita juga, al-mala'ul asyrar, pembesar-pembesar dan orang-orang kaya, seperti mana Nabi Musa. Pihak halal dia, tak terima dakwah dia, Fir'aun pembesar, Qarun lah orang ada harta banyak, Haman orang ada amnat, orang ada tamnin, Fu'nin lah. Dan di zaman Nabi sendiri pihak tak terima, Abu Jahal, Walid bin al-Mughirah, orang kaya-kaya belakang ni. Hisham apa ni, Abu Bakhtari, orang kaya belakang ni.
Dan kebanyakan orang yang ikut para-para anbiya itu di kalangan al-fuqara. Dan orang-orang fuqara. Sehingga Nabi kita SAW, sebanyak-banyak orang yang ikut dia tergolong di kalangan orang fuqara. Sebab itulah apabila Fak Quraish, apabila dia pergi di apa ni Raja Najasyi, dia rakyat ke Raja Najasyi, dia kata orang-orang ikut Fak ni, ni Fak pada-pada. Arazilunah badiyar ra'yi, kalau masa Nabi Nuh, arazilunah badiyar ra'yi, orang-orang arazilunah orang-orang hina di kalangan kami, lepas tu Fak pada-pada. Ibarat kata orang tak ada, tak ada tamneng, tak ada yutha bendasak, tak ada kiat dalam sangkum, dalam masyarakat tu Fak turut Nabi. Orang-orang kaya, kerana ibarat manusia ni, apabila orang kaya kita kira telemon ni orang bijak, kerana dia kaya. Dan orang ada harta, orang ada tamnai, telemon ni bijak. Maka apabila orang susah, orang tidak ada harta, maka dalam masyarakat mengatakan Fak ni Fak bodoh lah. Nah, sebab itulah pengikut Suan Jai, pengikut Nabi, para ambiak ni di kalangan orang-orang fukara. Maka sebab itulah Nabi SAW tidak takut akan fakir, tetapi yang takutnya ialah tabsatud dunya alaina, terbukanya dunia atas kita. Nah, terbukanya dunia atas kita, dan ini adalah benda wakil. Dan sebagaimana kita tengok keadaan kita, dan apabila manusia duduk dalam keadaan fakir, kadang-kadang dia akrab kanu lillah atqa, comel lagi, takut pada Allah, khasyuk dan takut. Tetapi apabila banyaknya harta, maka banyaknya penghalang daripada jalan Allah. Banyak harta, banyak jalan halal. Kadang-kadang sampai kepada tughyan, melampaui, dan jadilah manusia dan mana tertipu oleh kesenangan dunia dan hiasan dia. Gapo kata? Kereta, rumah, hampara, pakaian. Dan ikutlah kemewahan yang ada dalam dunia ni, dan menghalangkan dia daripada perkara yang akan memberi manfaat dia negeri akhirat. Nah, sehingga terjadinya, tertulisnya di dalam buku-buku dan di dalam di dalam surat-surat magazin. Nah, tulis agna an-nas, masuk dalam nitiasan Fox misalnya, masuk dalam nitiasan cat andap maha seti le dunia. Mak kita ni, nah, alun negeri si atau le dunia ni, maha seti dalam dunia ni, hak Erdogan kecek di sahak pelacak-cak marah. Maha seti belum ni ada tak sampai 100 orang subsin dia ruam tanggut. 63 orang, 67 orang ni ruam subsin dia ni lebih banyak daripada ratusan ribu juta manusia dalam dunia. Seneng suan sam kok subsin dunia ni duk pada ditangi orang 67 orang ni. Dia kecek senyap bih oleh sahab pelacacat. Dia tak support Trump kecek. Trump kecek orang suka. Orang pekat suka pergi lah belakang dia. Kecek duk pang duk akik diri dia. Maka orang pekat suka. Tapi buat Erdogan kecek dia pekat senyap belakang. Kerana benar sebenar. Tak ada pihak nak pergi rakyat kata Erdogan bahan. Kerana kau teaching. Kata sahab pelacacat ni apa guna dia? Munak mari jaga ke amin ni. Munak mari jaga santifat dunia. Tapi selama, selama pertubuh hesap peracacak ni, tahu mana tak boleh royak ke amin ni dunia. Dan letak kuasa dunia duduk pada 5 negeri. Dah, ha, praktik. Kanak menteri kuamangkung, kau ada kuasa itu. Ha, ni pemimpin Islam yang berani kecek. Di dalam weti sahab peracacak, tak ada pemimpin Islam arak. Arak ni gekecek le sahab peracacat, kecek bahasa Inggeris. Arak, arak Jazair. Presiden Jazair. Lepas tu di Petit Algeria, kecek le sahab peracacat guna bahasa bahasa Faransis, kerana Jazair ni dia orang dia ya Faransis, pokok ya pandai baca Faransis. Guna bahasa Faransis. Padahal dalam sahab peracacat ni bahasa Arab termasuk dalam bahasa boleh guna le sahab peracacat. Bahasa Melayu, banyak lagi bahasa-bahasa yang sahab peracacat laporan boleh kecek dari sahab peracacat. Tapi Rata Menteri Kesuantan Pratik, Austria, Nimsa,
orang Kristian kecek bahasa Arab. Jadi malu. Orang Arab nak royak hebatnya dia kecek Inggeris, kecek bahasa luar, bukan bahasa Arab. Orang masalah, orang Kristian kecek bahasa Arab. Baru balik ada kecek 2-3 hari makan ni. Nah, ini kata malu Arab. Arab ni tak seguna bahasa dia. Padahal bahasa Arab boleh kecek lah sahabat. Neng naik bahasa hati kau cai pun naik weti sahabat peracacak. Boleh guna lah. Tapi tak pergi kecek bahasa Perancis. Perancis. Orang masalah kecek bahasa Arab. Retina tua, retina. Nah, Rata Menteri Tang Patin. Presiden tak pergi, presiden dia muda lagi. Ya, presiden Austria ni muda lagi. Apa ni menteri luar dia tua sikit. Di atas dunia ni, kemewahan yang Allah Taala bagi dunia duk pada kelumbuk kon piang mai ke kon kalau dah dunia. Demikian juga kalau kita kira negeri kita pun kekayaan ni orang terkrong siti di dalam dunia ni berapa terakun, 2-3 terakun yang ada tanah sen-sen lan rai. 75% hak tidak ada tanah negeri Syria. Dah, orang berapa 15% 10% dia yang terkrong di din hak banyak sekali negeri Syria. Bah nak uya di apa panggil? Dah, ya panggil pun lot ความเหลื่อมล้ำทางสังคมทุกขยะเอ็นอวยดีเหลื่อมล้ำทางสังคมวิยดีตัวเสวยดีอวยดีปัญญาดอกแคบเดียวทุกแบบปนเพดานเดียวทุกมาใช่ไหมเนาะหอกายอหอกายอนี่ระบบเราเรียกระบบรัสมาระบบคาเฟทัลิสมานี่ระบบเนกเอร์คาเฟทัลิเราเรียกคาเฟทัลิสมาแล้วทุนนิยมหอกดุนิยาลานี่เนี่ยอวยกายอหอกายอ dan orang miskin tidak ada peluang untuk kaya.Nah, ini pemerintahan yang digunakan dalam dunia. Sehingga dunia sedunia sendiri pun orang kaya. Berapa terakunnya? Nah, berapa terakunnya yang kaya dan yang lain itu di bawah dahat kefakiran. Sebab tu Nabi kata takutnya apabila dibukakan kekayaan. Kerana manusia apabila kaya dia akan lalai. Ini masuk di dalam az-zuhd. Bukan tak sewi kaya. Nah, kaya ni memang Islam tidak larang. Tetapi apabila kaya kita tidak lupa. Takutnya apabila kaya kalla innal insana la yatgha. Kan Allah Taala ayat dah. Ar-ra'ahu istaghna. Karena sesungguhnya manusia la yatgha. Perangai dia mudah melampau. Ar-ra'ahu istaghna apabila dia kaya. Nah, sebab itulah Allahumma aghnina bi halalika an haramik Nabi Hajar doa. Nah, Allahumma aghnina bi fadlika ya Allah. Nah. Aghnina bihalalika an haramika. Kayalah kami, mana jauhkanlah kami, jagakanlah kami dengan apa ni halalika an haramika. Jaga kami, selamat kami daripada benda-benda halal, daripada benda-benda yang haram. Aghnina bifadlika min fadlikal azim. Kayalah kami dengan kelebihan, dengan kemuliaan. Nabi ajar doa benda-benda lagu ni, so kita banyakkan berdoa. Dan supaya apa? Supaya apabila tidak dibukakan dunia di atas kita, maka kita tidak apa ni memusnahkan negeri akhirat. Nah, sebab itu Nabi apa ni Firaun di saat yang dia meratah Mesir, dia berbangga dengan dunia. Dia kata alaysa li mulku Misra, adakah tidak aku ini raja Mesir? Dia kata aku ni raja Mesir. Mana bangga kata dia ni meratah Mesir. Wa hadhil anha, dan ini laut-laut dan sungai ini berlari di bawah jaga air, bawah pemerintahan aku. Dan ini adalah benda yang orang panggil sangat bahaya. Dan dunia ini dan Nabi kata inna dunya hilwatun khadirah, dan benda yang manis, benda yang hijau, dan benda yang manis lagi benda yang hijau. Dan mana mudah orang panggil benda manis, benda hijau, benda suka belaka. Nah, sebab itulah kalaulah seekor sumuk atau seekor madu, seekor lalat, seekor sumuk yang dia ambil kadar. Nah, kalau ada apa ni semadu jatuh setitik dan dia serak ambil sekadar untuk nak makan sedikit dan dia tak masuk dalam, maka tak musnah dia. Tapi di saat yang dia terujung masuk di dalam madu, maka di situlah binasa dia, sehingga dia sendiri pun mati dalam tu, tak boleh nak tubik lekat. Nah, dunia seperti dah. Nah, tapi kalau ambil sekadar keperluan ya, dia selamat. Demikian juga. Tapi dunia ni ya manis. Ya, apabila manis, apabila dia hijauan, dia benda kesukaan, maka ramalah di kalangan manusia yang tertipu. Ya, sebab itulah Nabi SAW dia fattaqud dunya, hendaklah kamu takut akan dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah akan
tipuan-tipuan perempuan. Dua perkara Nabi suruh kita jaga. Jaga dunia dan jaga tipuan orang-orang perempuan. Nah, apabila kita dapat jaga daripada dua ni, kita akan selamat. Karena dunia hasanah ni, ya, bukan makna dunia yang dapat apa kekayaan sahaja. Karena hasanah ni bukan harta. Dan hasanah ni, dan kesenangan ni bukan hasil pada harta. Sebab kalau hasanah ni boleh beli dengan harta, memanglah orang kaya-kaya yang akan dapat kesenangan belaka. Tapi membukti dah kesenangan bukan boleh beli dengan harta semua dah. Dan kadang-kadang benar-benar lagi kita tengok, bukan orang Islam sendiri boleh kecek. Kau tengok dalam YouTube banyak kali orang kecek benar ni. Dan mana kuam sub titeking duk mana yang nak cari. Dan duk di harta tidak juga. Duk di kekaya bukan juga. Tapi kuam sub titeking, kuam sub dalam hati dia, kuam pengpocai dia. Al-qana'ah. Kita Islam ni qana'ah. Nah, mana cukup apa yang Allah Ta'ala bagi, iaitu redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita dengar beberapa hadis tentang zahid, tentang wara' ni. Nah, adalah kita semua ni perlu mewajibkan kita supaya kita memiliki sifat az-zuhdu. Az-zuhdu makna kita tak buat benda yang tidak ada manfaat untuk akhirat. Benda ni tak ada wipedah pada akhirat, kita tinggal. Maksudnya az-zuhdu. Orang yang tinggal benar darah akhirat, mana tinggal benar-benar maksiat, tinggal benar harap, orang panggil orang ni warak. Darajat warak, warak dia ni. Warak ni tak buat benar harap. Zahir ni tinggi pada tu. Iaitu tak buat benda yang tidak ada faedah pada akhirat. Benda yang tak ada faedah pada akhirat, walaupun tak darah, tapi tak ada faedah, dia tinggal juga. Ha, sebab tu dinamakan az-zahid dah. Harap kita faham, masalah kelima zahid ni bukan seperti mana kita nak faham dululah. Dan orang warak ni, orang berjalan menunduk, orang zahid ni, orang tak say dunia, tinggal habis dunia. Tak, bukan maksud lagu tu, tak. Cuma, orang zahid yang sebenar, orang yang siqah, awsak bima fillah, ala ma fi aidin nas. Dia siqah, atau dia gantung, dia yakin barang sisi Allah Ta'ala, lebih daripada barang yang ada di tangan dia. Dan hati dia ni gantung barang, yakin barang hati Tuhan, lebih daripada tangan manusia. Itulah termasuk di kalangan orang-orang az-zahid. Dah hiduplah dunia az-zuhd fi dunia. Sebab tu Nabi kata az-zuhd fi dunia. Dah mu hiduplah dunia, zahidkanlah dunia. Dah kerana dunia tidak memberi kesan apa-apa di dalam kehidupan kita. Dah itulah mudah-mudahan kita ambil lah pengajaran apa yang disampaikan di dalam ajaran ulama, iaitu dalam kitab apa ni Syekh Utsaimin tentang masalah zahid dan wara' ini. Perlulah kita dan menghayati dalam kehidupan kita ni dan dua sifat ini, kerana dia akan selamat. Dan dua sifat ini akan dapat menyelamatkan kita daripada bala bencana ataupun fitnah-fitnah di dunia yang kita hidup ini, insyaAllah Ta'ala. Qul qawli hadha astaghfirullahu li wa lakum wa li sa'il muslimin kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.